ya, apapun permasalahan kalau udah terkait ada nama Nikita Mirzani-nya pasti akan besar gitu. Ya tadi Niki bilang mungkin ini ada salah satu pihak-pihak tertentu yang mau membuat propaganda, mengadu domba, tapi pakai nama Nikita Mirzani. Soalnya kalau pakai nama artis lain mungkin tidak akan bisa se-booming atau se-hit sekarang gitu. Menurut Niki, my opinion, tapi Niki nggak tahu ya, tapi seingat Niki, sesadar-sadarnya Niki, Niki tidak pernah mengerti itu gitu. Dan kalaupun itu ada di Twitter Niki, itu pasti akan direct langsung ke email. Kayak misalkan ada orang nge-retweet di Twitter, itu pasti akan direct ke email. Dan ada beberapa artis juga yang memang follow Instagram, follow Twitter Niki gitu. Jadi mereka pasti akan langsung ngomong ke Niki, tapi selama ini 3 hari ini nggak ada gitu. Jadi Niki bingung dari mana ini adanya. Setelah dicari tahu, ternyata sumbernya pertama kali adalah dari salah satu Facebook yang dia meng-capture. Jadi bukan dari gimana ya bilangnya. Jadi ada salah satu Facebook yang meng-capture. Capturean itu akhirnya di-capture lagi sama beberapa orang, ditaruh di Instagram, yang Instagramnya itu adalah Instagram orang-orang pembenci orang-orang apa ya? Kayak Instagram yang suka musuh-musuh orang gitu. Jadi memang dia bisa dibilang ini mungkin ditibatkan atau apa, di capture, disebar gitu. Kalau di pribadi nggak ada, karena apapun yang ada di Twitter itu atau apapun yang ada di Facebook itu harusnya ada di Instagram ini. Karena media sosial yang dipakai itu cuma Instagram. Jadi Instagram Niki itu terkonek langsung ke Twitter dan ke Facebook. Jadi kalau Niki posting di Instagram pasti akan ada di dua tempat ini gitu kan. Dan itu bisa dicek sendiri kok, bisa dilacak, bisa di apapun, terserah gitu.